Dia terlalu mementingkan egonya sampai dia buta bahwa ada seseorang yang selalu menangis di setiap malamnya. Hal yang paling sulit dari mendapatkan adalah menjaga. Dia berhasil mendapatkanmu, namun gagal menjaga perasaanmu. Kamu sulit mencintai seseorang, namun sialnya, ketika dia yang paling kamu cintai adalah dia yang paling hebat dalam menyakiti. Mungkin kamu terlihat hebat untuk tidak membagi rasa sedihmu pada siapapun, tapi kamu juga terlalu munafik jika kamu tidak menangis dengan kondisimu saat ini. Tidak ada satupun perempuan yang pantas dihancurkan hanya karena masa lalunya berantakan. Tidak usah dibatasi. Dan jika dia tetap tinggal, itu karena kesetiaan, bukan paksaan. Sesetia apapun kalian, jika sudah saling menuruti ego, perpisahan pasti akan menjadi jalan utamanya. Kalau dia sayang, dia cenderung mengajakmu berdiskusi. Selain sebuah kesetiaan, pasangan yang dapat menjaga perasaanmu adalah suatu hal yang tidak kalah penting. Jadi, bagaimana sikap dia kepadamu?